Kamu itu berkali-kali pengen kabur. Pak polisi, nih mau kabur lagi nih Pak polisi. Maksa terus pengen keluar. Iya. Tadi aja mukul mah. Pengen kabur. Oke teman-teman, nih kita lagi ngambil uang ya Bang ya. Ini ngambil uang untuk soli ya, untuk dari donatur. Jadi di sini tuh harus kalau masuk rekening yayasan itu harus tanda tangannya banyak. Terus dari rumah harus bawa ini tuh. Bawa stempel, bawa ininya, terus tanda tangan semua pengurus ya Bang ya. Jadi memang kalau masuk ke rekening yayasan itu kita ngambilnya nggak bisa sembarangan, jadi nggak bisa ngambil langsung, jadi harus ke tellernya ya Bang ya. Tapi kalau soalnya nggak ada ATM ya. Enaknya sebenarnya kalau untuk anak-anak tuh ke nomor rekening mama ya Bang ya. Itu kita ngambilnya enak pakai ATM. Jadi nggak harus kita ke teller. Untung ini masih buka ini di Jumat. Yuk, masih bisa katanya. Untung nggak ngantri. Nah, dicek dulu aja. Dicek dulu aja. Alhamdulillah, udah dapat ya. Yuk. Dipanggil. Siapa yang dipanggil? Rumah sakit mana? Rumah sakit sono kemarin. Daerah mana rumah sakitnya? Senen Jakarta. Gitu. Oh, kabur dari rumah sakit. Ya. Enggak. Terus kenapa ada di Anyer jauh banget? Kabur. Enggak, Bang. Dia kan bilangannya kan nyari duit. Mungkinan kamu minta-minta di jalan tadinya. Suka Iya. Suka enggak ya. Gini loh. Jalan-jalan. Iya jalan-jalan, jalan-jalan suka. Kakinya. Suka enggak. Suka minta-minta enggak di jalan? Enggak. Suka dikasih-kasih. Tuh dikasih-kasih sama orang. Orang. Terus dikasih-kasih sama orang gitu. Terus ini dipanggil Mbak, ini dikasih-kasih. Yang nyuruh ada yang nyuruh enggak? Enggak. Ada yang nyuruh nyari uang enggak? Ada yang nyuruh nyari uang enggak? Enggak ada yang nyuruh. Ada, kamu sendiri. Iya. Kamu sendiri ininya nyari-nyari uang gitu. Iya. Tadi ada yang ngasih tadi ada. 10.000 ya? 10.000 di sono. Di sini tadi. Di sini kan dapat uang tadi. Dapatkan uang tadi. Ya udah, nanti besok lagi kalau ada tamu lagi nanti ada yang ngasih. Kamunya enggak usah keluar-keluar, sini aja. Di sono aja. Jangan. Di sono. Badan kamu kotor kalau di luaran. Di sini aja. Nanti besok lagi ada yang ngasih uangnya. Coba lihat sekarang uangnya ada berapa? Uangnya banyak. Banyak, coba lihat ada berapa. Banyak banget. Banyak banget. Iya, nanti di sini juga ada yang ngasih, enggak usah kemana-mana. Enggak mau ini pulang. Iya, nanti pulang nanti ada yang ngejemput nanti. Udah sini aja. Di sono dulu deh, mau beli RS. Tadi RS udah. RS ya, warna putih. Aku tadi tuh RS. Kamu itu berkali-kali pengen kabur. Pak polisi, nih mau kabur lagi nih Pak polisi. Nih, suruh duduk. Tuh mau ditangkap sama Pak polisi nih kalau nggak mau duduk mah. Tadi udah naik pagar, manjat. Udah duduk sana tuh.
Dari tadi orang di pintu gerbang. Manjat tadi. Iya, tadi manjat di sana tuh di ujung. Pakai kursi Pak Polisi. Oh no. Tuh lihat tuh. Nanti ditangkap, nanti di penjara ya, Pak ya. Gak dikasih makan nanti. Udah diem di sini. Kemarin katanya di jalan digebukin sama orang. Siapa? Ini kemarin di jalan digebukin. Udah gitu udah ngunci tuh, A. Kemarin tuh digebukin orang dia di jalan. Pada luka, pada item-item. Pada biru padahal mah. Tapi ya di sini suruh diem dulu biar nanti ada terkonfirmasi keluarganya. Kalau udah terkonfirmasi keluarga itu kan. Hah? Kan kemarin nemunya di jalan. Terus sama mama dibawa ke sini. Nah, kalau udah terkonfirmasi keluarga kan nanti diambil ke sini, kalau enggak dianterin kitanya ke sana. Takutnya nanti di jalan lagi kan. Jadi kotor kayak kemarin kayak gitu, semua pada luka. Kaki aja luka semua itu kemarin. Dibawa ke dokter, kemarin bawa berobat. Udah mending. Habis mandi ya? Enggak. Cuma doang. Maksa terus pengen keluar. Iya, pengen keluar. Saya bingung loh, Bang. Kalau dia kita keluarin. Tadi aja mukul, Ma. Mukul. Kamu dipukul? Iya. Oh. Tapi enggak apa-apa sih, enggak sakit. Iya, tadi juga Mama udah ituin. Udah berkali-kali sehari pengen keluar terus. Aku pengen keluar. Kamu tuh nyadar enggak sih badan kamu kayak gitu? Iya, kamu di kamu lagi sakit. Iya, lagi. Ini sini. Pengen kamu ini lah. Mau ngegigit sini. Apanya? Ayo bangun. Ayo bangun sana tuh. Ke bawah apa itu yang ini? Orang pengen ke pintu aja. Gembolannya apa itu? Itu apa itu? Makanan, udah biarin aja masalah gembolannya. Ayo sini dulu. Udah duduk diam situ. Duduk. Udah diam duduk. Iya. Iya dia mau mukul. Quran. Iya, tiap hari. Tiap hari tuh pengennya kabur terus. Kalau enggak bilang enggak aman mah. Alasannya pengen ke Indomaret. Alasannya pengen es. Apa yang dia pengen es udah dibeliin. Alasannya pengen Indomaret segala. Semoga aja cepet ada yang ngenalin sih keluarganya, ya Allah. Coba. Itu Sania nyetel. Sania, matiin. Ini enggak mau ini pisan. Udah jadinya. Iya pengen keluar, nggak kena enggak kayak gitu. Wataknya keras banget. Iya biarin aja. Nanti dikasih obat lagi bang. Tadi juga udah mulai tenang dikasih obat. Dikasih obat tuh udah mulai tenang. Nanti kalau dia ini lagi kan malam kasih obat lagi bang. Malam kasih obat, dia tenang tidur. Masa sehari ini aja ada 4 kali bang? Kan abang gak ada tadi ya? Kasih obat. Bukan dong ngasih obat, mau kaburnya setiap pintu ngebuka aja. Pintu ngebuka dia mah. Terus tadi pintu gak ngebuka, pengen loncat pagar. Kita tidur malam, tidurnya sama Kiki sekarang sekamar. Terus mana Kiki?
kamar mandi. Oh sebelah ya.